Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Tripmob. Sobat-sobat Tripmob sekalian, kali ini kita akan membahas sejarah tentang sepatu Air Nike Jordan 312 Legacy. Sebelum kita membahas sepatu ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sebelum kita bahas perjalanan panjang dari Nike Legacy 312 ini, bahwa sebelumnya sepatu ini diadopsi dari Air Jordan 1, Air Jordan 3, dan AF1. Nah, desain Donsi Legacy 312 ini kembali dihadirkan dengan desain yang baru, terinspirasi dari Air Jordan yang sebelumnya. Nah, kemudian keluaran ini dihiasi dengan warna-warna yang menarik. Nah, lewat keluaran teranyarnya, Legacy 312 ini kembali dikolaborasikan dari Nike Jordan 1, Nike Jordan 3, Nike Jordan 5. Nah, sehingga terbitlah sneakers dengan Air Jordan Legacy 312 ini, yang mana para fansnya sangat menyenangi model yang terbaru dari Legacy. Legacy 312 ini mengkombinasikan elemen-elemen utama dari Nike Jordan 1 dan Nike Jordan 3 yang sebelumnya dirilis. Kemudian diambil dari misalnya sole, heel, dan motif gajahnya adalah hasil kopian dari Air Jordan 3. Sementara itu, bagian atas sepatu ini adalah DNA Air Jordan 1. Bagian tali dan juga strap di versi sepatu Air Revolution, strap ini biasanya diletakkan di bagian ankle. Oke. Sepatu-sepatu ini yang dicomot desainnya oleh Donsi buat Legacy 312 dirilis sekitar tahun 80-an. Ada satu warna yang beredar fotonya di internet, yaitu hitam. Sementara itu, informasi mengenai perilisan ini belum diumumkan pada saat itu. Nah, kemudian ini dirilis pada saat musim panas pada tahun 2018. Sneakers Jordan Legacy ini sudah memiliki sederet koleksi dengan seragam warna, mulai dari Black Cayman, Strong Blue, hingga Nike Pack. Nah, seperti dilansir oleh Sneaker News pada saat itu, sepatu ini merupakan kombinasi dari AC1, AC3, dan Force. Nah, kembali dirilislah dengan warna yang baru. Kali ini Legacy 321 terinspirasi dari 3-5 model sneakers yang merupakan hasil karya desainer Jordan Brand yang menggabungkan AC1 dan 5. Salah satu koleksinya disebut mirip dengan infrared karena warna crimson hitamnya pekat sekali. Elemen ini diambil adalah motif elephant print yang memenuhi hampir seluruh bagian sneakers kecuali midfoot, tang, dan midsole. Nah, kemudian pada saat itu Nike belum mengumumkan kapan yang akan diresmikan sepatu ini untuk diluncurkan. Nah, sekian lama barulah diluncurkan yang beredar dengan Legacy 312 Elephant Print. Sobat-sobat Tripmob sekalian, jika kawan-kawan ingin memiliki sepatu dari Nike Legacy 312 ini, jangan lupa silakan ditonton sejarahnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui merek yang lain atau sepatu-sepatu dengan merek yang lain, contoh seperti Adidas, Reebok, jangan lupa like, comment, dan subscribe.